Polisi menangkap komplotan pelaku penipuan penjualan tiket konser musik grup band Coldplay. Komplotan pelaku yang ditangkap di Sulawesi Selatan tersebut berjumlah 4 orang. Petugas gabungan Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya dan Subdit Resmob Polda Sulawesi Selatan mendatangi rumah salah seorang pelaku penipuan penjualan tiket konser musik grup band Coldplay di Kabupaten Sidenreng, Rapang, Sulawesi Selatan. Meski semula mengelak, namun bukti-bukti yang diperlihatkan petugas terkait keterlibatannya dalam kasus penipuan penjualan tiket konser Coldplay membuat pelaku tidak berkutik. Dari rumah pelaku, petugas menyita buku tabungan, telepon genggam, dan uang tunai sebagai barang bukti. Penangkapan tersangka ini merupakan pengembangan dari 2 pelaku lain yang ditangkap oleh tim gabungan pada Kamis dini hari. Dengan demikian, jumlah komplotan pelaku penipuan penjualan tiket konser musik Coldplay berjumlah 4 orang. Mereka adalah MS, AB, MH, dan AD. Setelah diterbangkan dari Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan, 4 pelaku tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Jumat pagi. Hingga kini para pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif di Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya.